Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Edi Anita TV. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial pembuatan konektor masker berbentuk bunga. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini: satu helai tali warna magenta ukuran 2,2 meter, satu helai tali warna krem ukuran 2,2 meter. Terus di sini ada dua helai tali kur yang saya campur warna. Oke, bentuknya seperti ini, 2 meter 20, jadi 1 meter 10 nya warna magenta, satunya lagi warna krem dengan meteran yang sama ya. Ini dua helai seperti ini, jadi saya sambung bakar jadinya seperti ini. Terus dua buah kancing. Baiklah teman-teman, langkah pertama kita ambil tali warna magenta satu helai, kita jadikan sebagai palang di sini. Selanjutnya kita ambil tali yang warna berbeda tadi, sebelah kiri warna magenta, sebelahnya kanan warna krem, kita sisipkan ke palang seperti ini. Selanjutnya tali warna krem yang satu warna kita sisipkan juga di tengah. Seperti ini. Kita ambil lagi tali kur yang dua warna tadi, kita sisipkan juga dengan cara warna kremnya di kiri, di kanannya warna magenta. Oke, tinggal kita rapikan ya teman-teman. Oke, ini posisinya seperti ini ya. Jadi di tengah ini ada 4 tali warna krem, 2 kanan dan 2 kiri warna magenta. Kita lanjut ya teman-teman. Tali warna krem kita buatkan simpul dasarnya. Oke, simpul dasar seperti ini di tengah untuk tali warna krem. Selanjutnya kita ambil satu tali warna krem yang paling ujung, kita buatkan lilitan dengan dua tali warna magenta. Oke, jadinya seperti ini. Kita ambil lagi tali warna krem, lilit dengan dua tali warna magenta di sini. Oke, sudah seperti ini dua talinya. Sekarang kita putar arah ya teman-teman, seperti ini kita putar arah, kita lilitkan dua kali lilitan seperti ini. Jadi arah lilitannya sudah ke luar. Selanjutnya kita lilit lagi dengan tali krem dua kali seperti ini. Terus kita balik arah lagi, balik arah seperti ini. Oke, dua kali. Lanjut balik arah lagi satu kali saja untuk membalikan arah dari tali lilitannya satu kali. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke sisi berikutnya.
untuk sisi kiri sama dengan yang kita lakukan di sisi kanan. Kita ambil 2 tali magenta, kita lilitkan dengan palang tali warna krem. Kita lilit lagi. Oke, ambil lagi tali krem, lilit dengan tali warna magentanya. Oke, sekarang kita balik arah seperti ini. Kita balik arah, kita lilit ke arah luar ya teman-teman. 2 kali lilitan seperti ini. Oke, selanjutnya kita lilit lagi dengan tali warna krem. Oke, di sini kita lilit 2 kali. Kita balik arah. Lilit 2 kali. Balik arah lagi. Lilit 1 kali. Oke, di tengah di sini ada 2 tali magenta. Kita ambil. Kita lilit dengan tali warna krem. Sambil kita tarik kencang ya teman-teman. Oke, kita lilit lagi. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang lanjut dengan sisi yang kanan. Ambil lagi tali warna krem. Kita lilit dengan tali magentanya yang di tengah. Sedikit ditarik supaya dia merapat seperti ini. Lanjut, ambil lagi tali krem berikutnya, kita lilitkan lagi. Oke, jadi tali kremnya udah ngumpul ini di tengah, udah 4, kembali jumlahnya 4. Kita buatkan simpul dasarnya. Oke, ini sudah jadi satu bunga. Kita lanjut ke bunga yang kedua ya. Oke teman-teman, kita lanjut membuat pola yang kedua. Kita ambil tali warna krem, kita lilit dengan 2 tali di sini. Sudah, kita lilit, ambil lagi tali warna krem yang kedua. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang fokus kedua tali ini, kita putar arah seperti ini. Lanjut lilit 2 kali. Oke, ambil lagi tali krem, kita lilit kembali seperti ini. Oke, lanjut kita putar arah lagi, lilit sebanyak 2 kali seperti ini. Putar arah lagi, lilit hanya 1 kali. Oke, jadinya seperti ini. Kita lanjut kembali ke kirinya dengan cara yang sama ya teman-teman. Ambil tali krem, lilit dengan 2 tali magenta.
satu lagi tali krem. Oke, selanjutnya kita balik arah. Kita balik arah seperti ini. Oke, lilit kembali dengan tali warna kremnya. Seperti ini, kita balik arah. Lilit dua kali. Balik arah lagi, lilit cukup satu kali. Oke, sambil dirapikan ya teman-teman. Selanjutnya, ini tali magentanya di tengah dua, kita ambil. Oke, kita lilit kembali. Jangan lupa untuk ditarik kencang ya teman-teman ya. Polanya masih pola yang sama. Sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Kita rapatkan. Untuk menghasilkan yang sempurna, penarikannya harus kuat ya teman-teman ya. Sudah, sekarang di tengah sudah 4 lagi tali krem, kita simpulkan. Oke, sudah terbentuk 2 bunga di sini. Lanjut sekitar 9-10 untuk menghasilkan panjang konektor yang sesuai atau yang kita inginkan. Oke, ini udah 9 motif panjang sesuai dan kita inginkan, tinggal kita potong di sini, terus kita letakkan di belakang, selanjutnya kita pasang kancing. Baiklah teman-teman, ini konektornya sudah siap kita gunakan ya. Ini sisa dari tali tadi sudah kita potong dan kita bakar, terus kancingnya juga sudah kita pasang dengan cara dijahit secara manual. Konektor kita sudah siap untuk kita gunakan. Oke teman-teman, sampai bertemu di video-video kita selanjutnya ya. Semoga video kita kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum.